berjalan menyampaikan pemikirannya tentang ilusi di dalam seni, khususnya seni visual yang berciri positif sebagai bentuk kreativitas manusia dalam mencipta dan mengapresiasi karya. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada seni visual, yang dimaksud visual adalah dalam arti luas adalah image dan imaging, menyangkut viewer dan view. Sedangkan seni visual yang dimaksud adalah semua karya yang termasuk ke dalam kedua pengertian tersebut, terutama seni rupa. Menurut Gombi, karya seni bukan image, tetapi merupakan ciptaan tandingan. Sebagai kreasi, ia tercipta oleh seniman dan mendapat penyempurnaan yang melalui penikmat karya. Dalam melihat karya terjadi proyeksi, rekognisi, sugesti, antisipasi, dan ekspektasi, sehingga gambar yang tampaknya tidak lengkap dan tidak terpahami lalu menjadi lengkap dan terpahami. Di samping kita melihat tidak lagi dengan mata kol. Inilah ilusi menurut Gombe. Menurut Anheim, melalui mata, melalui persepsi, kita dapat menangkap makna untuk bentuk visual. Elemen-elemen visual adalah sesuatu yang hidup. Melihat bukan hanya kerja indera mata, tetapi juga kerja kognisi. Melihat adalah berpikir, dan berpikir dapat dilakukan secara visual. Menurut Langer, visualitas adalah ciri khas suatu karya karena merupakan ciptaan seniman dan merupakan ilusi bagi indera tertentu. Ilusi adalah konsep abstraksi di mana bukan dunia fisik yang tertangkap melapis melainkan dunia makna. Dalam penelitian ini, teori ketiganya yang berangkat dari studi seni visual dijadikan dasar konsep ilusi dalam seni visual. Saya membawa gagasan ini menuju gagasan ilusi pada teori. Teori adalah puncak orientasi realitas sehari-hari, dan dalam hal teori seni berangkat dari realitas seni. Teori-teori seni dari mimesis hingga simulasi dibagi menurut pemilahan teori, yaitu teori berciri metafisik, teori berciri psikologi individual, dan teori berciri konteks budaya. Melalui penelitian dan refleksi, masing-masing teori itu memiliki ciri ilusifnya ketika kita teliti menggunakan metode tersebut, yaitu bahwa teori bersifat sementara, seperti anggapan Popper, dapat berubah validitas dan kebenarannya, dapat menjadi suatu paradigma, seperti anggapan Kuhn, jika sedang tren, dan menjadi cemoohan di antara para ilmuwan jika sudah tidak berlaku lagi. Namun, teori pengetahuan yang tidak dikenal lagi tetap merupakan artefak dari pengetahuan yang berharga. Dalam hal ini, terkait dengan cara pandang dunia yang mendasari masing-masing teori. Cara pandang akan mengklaim kebenarannya masing-masing dan akan merupakan ilusi bagi cara pandang yang berbeda dan berlawanan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode fenomenologi melalui langkah-langkah refleksi, intensionalitas reduksi, dan konstitusi untuk menelaah teori berciri metafisik. Menurut teori mimesis Plato, karya seni adalah realitas ontologis yang berangkat meniru dunia konkret dan juga merupakan tiruan dari dunia ide dan karena terkait dengan estetik dalam arti indrawi. Ini merupakan ilusi dalam teori mimesis Plato. Teori representasi ukuran kebenaran seni yaitu keindahan, masterpiece, ciri khas dari pemiripan dan ketepatan tiruan dengan realitas alamiah. Ini adalah ilusi dalam teori representasi. Judgment estetik yang subjektif, seni pesan, adalah ilusi teori selera. Teori kritis Adorno saya gunakan untuk menelaah teori berciri psikologis individual. Dalam teori ekspresi emosi, seniman adalah agen yang diunggulkan, melanjutkan konteks jenis pencerahan.